Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pulau Pasumpahan. Kita akan belajar tentang KD 3.10. Pada KD 3.10 kita akan mempelajari tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan itu materinya terdiri dari yang pertama itu adalah prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah hemat energi. Dan yang keempat adalah teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan artinya aplikasi dari teknologi yang tidak mencemari lingkungan dengan bahan yang dapat diperbaharui. Nah, berikutnya aplikasinya mulai dari di bidang transportasi, di bidang energi, di bidang lingkungan, dan di bidang industri. Di bidang transportasi atau energi, itu ada energi yang berasal dari air. Nah, ini hydropower. Lalu energi dari angin, wind power. Lalu energi dari tumbuhan, biofuel dan biodiesel. Pada biofuel kita jumpai etanol. Nah, pada transportasi, di teknologi di bidang transportasi dan energi tadi, berikutnya adalah teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, yaitu menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai fitoremediasi, misalnya lidah mertua, sansevera. Nah, berikutnya pada bidang industri, itu misalnya pada pembentukan senyawa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu di bidang lingkungan, misalnya pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme. Kita berada di pantai Pulau Pasumpahan. Sangat indah sekali, diapit oleh berbagai bukit. Kita berada di Provinsi Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.